Satreskrim Polres Serang Kota berhasil mengungkap adanya perbuatan pidana ini, yang mana pelaku takut diketahui oleh orang lain dikarenakan yang bersangkutan melahirkan anak, sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak tersebut dengan membiarkan tanpa ada pertolongan medis, sehingga anak tersebut meninggal dunia. Dan tindakan yang lebih fatal, pelaku menggunting ari-ari secara mandiri, artinya pelaku melakukan sendiri tanpa memastikan apakah alat yang digunakan higienis atau tidak. Pelaku menceritakan, dan ini cukup miris, bahwa ini terjadi karena adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan orang lain karena dipaksa oleh dua orang, yang mana pelaku dicekoki miras. Pada saat yang bersangkutan melahirkan di dalam kamar, tidak ada orang lain yang melihat, yang mengetahui. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.